A Fairy Song by William Shakespeare. Over hill, over dale, through bush, through briar, over park, over pale. Welcome back to Perpisah Class, a class for wherever you are. Hello my lovely student, over hill, over dale, pasti sudah tahu. Kelas kita hari ini adalah tentang Putri and Pooh. Hai. Sekarang kita lihat definisi dari Putri atau puisi. Definisinya adalah a literary work in which special intensity is given to the expression of feeling and ideas by the use of distinctive style and rhythm. Di dalam bahasa Indonesia, puisi adalah puisi. Jadi, puisi adalah suatu bentuk karya tulis yang biasanya merupakan ekspresi jiwa dengan nilai estetika yang berkualitas dan memiliki makna yang mendalam. Nah, jadi puisi dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah poetry. Now, bagaimana dengan poem? Poem. A piece of writing that partakes of the nature of both speech and song but is nearly always rhythmical, usually metaphorical. Jadi, poem ini bisa biasanya kita sebut dengan sajak. Sajak merupakan suatu bentuk tulisan yang penyajiannya memiliki sifat teratur dan terikat dalam baris antara satu sama lain. Nah, baris-baris ini kita sebut dengan stanza. Stanza is a grouping of lines related to the same tour or topic is similar to a paragraph in prose. Jadi, nama yang di dalam baris-baris itu, kumpulan baris itu disebut stanza. Nah, stanza ini jika terdiri dari dua baris disebut dengan a couplet. Ya, a couplet. Jadi, poem can be structured with rhyming line and meter. The rhythm and emphasis of a line based on syllabic beat. Poem can be free form which follow no formal structure. Jadi, dia poems ini, sajak ini dia terstruktur. Karena diatur dengan ritme, baris, dan bunyi, dan syllabic bunyinya. Namun sajak ini juga bisa ada dalam bentuk free form atau bebas yang tidak memiliki struktur. Oke, bisa dibedakan, tapi secara umum dia akan terlihat sama. Nah, sekarang kita kaji. Structure of poetry. Pertama, stanza. Stanza sudah dijelaskan tadi, ada juga di dalam sajak. A group of lines in a poem. It's called by verse. Kemudian ada rhythm, theme. Ya, rhyme, a peasant word that contains similar sound. Biasanya di belakang-belakang kata-kata atau kalimat dari sebuah puisi atau sajak itu bunyinya hampir sama di belakangnya. Kemudian matter. The rhythmic structure of a poem. Sometimes you can feel the meter atau rhythmic by tapping of each syllable. Jadi terkadang bunyi rhythmic itu hampir sama atau jumlah syllabusnya bisa dihitung itu sama. Kemudian line break, a line of poetry end. It causes the reader to pause and will determine how the poem is read. Ya. Jadi baris atau line break ini adalah bagian dari akhir puisi itu. Mananya yang akan kita cut, kemudian bagaimana kita membacanya. Oke, kita lihat ini figurative language. Di dalam puisi atau di dalam sajak, kita akan mengenal dengan figurative language. Kalau di dalam bahasa Indonesia namanya majas.
Di sini kita bisa melihat ada beberapa majas, simil, metafor, hiperbol, personifikasi, alliteration. Sebenarnya majas ini banyak ya. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas majas-majas yang lainnya. Sekarang kita bahas simil, metafor, hiperbol, personifikasi, and alliteration dulu. Oke, kita lihat satu persatu. Kita lihat apa itu majas simile dengan metafor. Simil dengan metafor itu sama-sama membandingkan. Cuma yang membedakan adalah kalau simil membandingkan dengan menggunakan kata pembanding seperti like, as, dan lain-lain. Contoh, you are like the sun. Kamu seperti matahari. Tapi kalau metafor, dia membandingkan langsung tanpa ada kata pembanding like atau as seperti simil tadi. You are my sun. Kamu adalah matahariku. Jadi dia tidak membandingkan dengan kata-kata like dan as. Jadi sedikit saja perbedaannya. Nah, selanjutnya kita lihat majas hiperbol. Nah, hiperbol ini yang sering kita gunakan kalau lagi bercanda sama teman. Majas ini gaya bahasa yang berlebihan alias lebay. I cannot live without you. Aduh, lebay sekali ya. Saya tidak bisa hidup tanpa kamu. Oke. Nah, majas selanjutnya, personifikasi, memberikan sifat manusia kepada benda mati. Contohnya, the wind is dancing crazy. Jadi udara itu udara sedang berjoget dengan gilanya gitu ya. Oke. Nah, jadi ini memberikan sifat ya, joget itu kan sifat manusia. Jadi seolah-olah diberikan kepada benda mati begitu. Nah, ini alliteration. Alliteration ini pengulangan bunyi dari kata yang berbeda. Jadi biasanya puisi-puisi itu banyak melakukan alliteration. Contohnya fake faded feel. Nah, jadi ada pengulangan dari bunyi V, F ya, fake faded feel. Nah, ini. Nah, nanti akan banyak lagi majas-majas atau gaya bahasa yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan menganalisa puisi A Fairy Song by William Shakespeare. Nah, sebelum kita pahami, sebelum kita analisis apa inti dari puisi ini, kita harus baca dulu. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama. A Fairy Song by William Shakespeare. Over hill, over dale, through bush, through briar, over park, over bale, through flood, through fire. I do wander everywhere, sweeter than the moon's peer. And I serve the fairy queen to do her ups upon the green. Because sleep told her passioner be in the ear gold cause pot you see those be rubbish fairy favors. In this reckless life, dear sever, I must go to seek summer dewdrops here and hang a peel in every cold sleep.
Okay, my lovely student, bagaimana puisinya? Sudah dibaca? Okay, I'm sure that you can do better than me. Okay, nah sekarang kita coba pahami apa inti dari puisi tersebut. Puisi lagu peri ini adalah puisi tentang peri yang berkeliling dan menyebarkan tetesan embun pada bunga. Dia menyebarkan tetesan embun untuk ratu peri. Cowslip adalah jenis bunga tempat dia menyebarkan embun. Untuk membantu ratu peri yang menyebarkan embun pada bunga, penulis harus pergi kemana-mana seperti bukit, lembah, kebakaran, dan banjir. Nah, ia menyebarkan embun di setiap tempat yang dilewatinya. Nah, jadi untuk memahaminya harus dibaca berulang-ulang kali. Sekarang kita coba analisis gaya bahasanya atau figurative language-nya. Nah, figurative language pertama yang kita temui adalah hyperbole, gaya yang berlebihan. Karena dia harus melewati banjir, harus melewati kebakaran, ya. Jadi kesannya ini berlebihan gaya bahasanya. Kemudian gaya bahasa kedua ini sweeter than moon spear, lebih cepat dibanding bulan, juga hyperbole di sini. Kemudian di sini adalah hang a pill in a free cowslip ear, menggantungkan anting di telinga cowslip ear nih. Ini sepertinya adalah personification. Kemudian yang banyak kita temukan pada puisi ini adalah alliteration, ada pada line 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, karena banyak pengulangan bunyi di sini. Nah, silahkan dicek lagi jika masih ditemukan gaya bahasa yang lain di puisi A Fairy Song by William Shakespeare. Okay, my lovely students, sampai di sini pertemuan kita. Silahkan cari puisi satu lagi, baca di depan kelas, dan setelah itu analisa bersama-sama. Thank you for watching this video. See you next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.